Tol Kuala Namu, Lubuk Pakal. Nih teman-teman, kita menemukan bus Medan nih, bus lawannya ALS. Rest area kilometer 85. Wih, ada tahu Sumedang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Kuala Namu, Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Nah, dan ini perjalanan menuju Pematang Siantar, Sumatera Utara ya. Dan kita akan melewati jalan tol menuju tebing tinggi. Dan ini sebelah kanan kita Taman Sideli, Kuala Namu. Dan ini pertama kali saya menginjakan kaki di daerah Medan setelah berabad-abad. Dan ini daerahnya Bandara Kuala Namu kawasan. Dan ini jalan tolnya nih teman-teman. Dan kita akan memasuki pintu tol Kuala Namu menuju tebing tinggi. Dan itu katanya dulu gak ada. Setelah Presiden Jokowi dan dibangunlah jalan tol ini. Jadi lumayan lah menghemat waktu perjalanan tempuh ke tebing tinggi. Ya teman-teman, ini jalan kereta yang menuju ke Pematang Siantar, antar Medan dan Pematang Siantar ya, ini jurusannya, dan bisa juga ke bandara. Dan ini jalan tol pertama di daerah Kuala Namu. Kalau bandaranya katanya udah lama ya menurut sejarah, tapi semenjak di era Presiden Jokowi, Kuala Namu itu dibangun dan diresmikan dan dibikin ini jalan tol seperti sekarang ini. Jadi memperlancar transportasi udara dan darat gitu. Teman-teman, kita let's go aja menuju pintu tol Kuala Namu. Dan ini teman-teman pintu tol Kuala Namu. Ini pemandangan sekitarnya sangat luar biasa, keren sekali ya teman-teman. Dan kita akan membayar tol. Sedikit ngantri ya teman-teman. Ini bus dan truk, dan kita belum tahu berapa sih bayarnya. Nah, sesudah pintu tol ini pertama, dan kita langsung let's go aja menuju tebing tinggi sejauh mata memandang. Saya belum tahu kilometer di sini berapa kilometer ya. Kita tengok kiri tengok kanan saja. Dan seperti ini jalan tolnya yang akan menuju tebing tinggi dan Pematang Siantar, teman-teman. Yang belum ke Medan, ayo let's go. Danau Toba menunggu, bro. Dan ini jembatan layang pertama yang saya lewati, di bawahnya jalan kereta api sepertinya. Dan nah, lumayan ya. Dan di depan kita pintu tol Lubuk Pakam Kuala Namu ya teman-teman. Di sini kita bayar lagi, bayar dan bayar lagi. Persiapkan isi dompet Anda dan bensin Anda, jangan lupa mampir dulu ke warung kopi dan minum tuak khas Sumatera Utara. Yehe. Gerbang tol Kuala Namu, Lubuk Pakal. Nah ini, ada lambang PUPR-nya juga teman-teman. Gerbang tol Kuala Namu. Joss. Gandos. Dan ini tarifnya mahal-mahal kali ya.
Ngantri bro, ngantri. Let's go, kita tempuh perjalanannya menuju tebing tinggi. Dan ini perjalanan sangat asik banget teman-teman. Dan pertama kali menginjakkan kaki di bumi Sumatera Utara ya, alias Medan-Medan udah masuk Sumatera Utara kali ya. Dan kita akan ke Pematang Siantar, lanjut ke Danau Toba. Seperti apa perjalanan kita, dan jangan lupa yang belum like, comment, subscribe, gaskeun ya teman-teman. Nah, tebing tinggi Tanjung Morawa masih jauh-jauh teman-teman, dan ini belum seberapa. Kita let's go terus, dan kita akan beli lemang dulu di tebing tinggi. Katanya banyak yang jual lemang ya, lemang ketan teman-teman, gaskeun bro. Tebing tinggi dan Tanjung Merawa masih lurus teman-teman, gaspol sampai jebol, pokoknya sampai kantong juga dobol. Dan ini masih tahap pengerjaan itu, jalan tolnya belum bisa dilalui ke arah mana itu gak tahu tuh teman-teman. Dan ini di jalanannya belum rata juga ya teman-teman, masih tahap bertahap tuh, ada pengerjaannya juga, pekerjaannya juga. Truk tangki LPG lumayan juga tuh kalau meletus ya, auto ambrol sampai jebol. Nih teman-teman, kita menemukan bus Medan nih, bus lawannya ALS. Lihat aja bus-bus di sini mah, di atasnya ada Gunung Salaknya nih. Bus-bus paling cepat ini arah mana ini ya teman-teman, arah Aceh kayaknya ya. Di depan kaca dia apa namanya, di kacanya itu pakai kerangkeng soalnya takut ada yang ngelempar-ngelempar nih teman-teman. Masih ada pengerjaan di para pekerja jalan tolnya, masih memperbaiki yang belum rata atau lagi mengecat gardirnya, gardir pembatas jalan ya, seperti itu teman-teman. Dan kita ngeres dulu nih di res area, kurang tahu ini res area apa, kita lanjut saja. Res area kilometer 85. Wih, ada tahu Sumedang bro ternyata di sini. Ternyata tahu Sumedang itu melegend di mana-mana ya teman-teman. Keren sekali teman-teman. Nah, tahu Sumedang. Edas deh. Ada tahu Sumedang di Medan sini. Duluan tahu Sumedang dibanding saya berarti ini. Teman-teman. Kita ngeres dulu, cari kopi, cari tuak. Di sini kopi hitamnya mantap-mantap teman-teman. Harus dicobai. Oke teman-teman, kita ntar dilanjut lagi ya teman-teman. Kita mau rehat dulu, mau rebahan, mau mandi, mau pipis, dan lain-lain. Kebetulan ini sebentar lagi akan azan zuhur. Oke, gaskeun bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.